Ini 100 ribu tuh dapat apa aja? Ini jamur. Tadi berapa ya? 3 ribu atau 2,5 gitu lupa aku. Terus ini tempe. Tempe yang kotak-kotak kayak gini. Bukan tempe biasa ya. Kalau di Jawa Timur namanya tempe menjes atau tempe... Tempe menjes atau tempe apa ya ini? Yang itu loh, yang kayak sari kedelai tapi... Ya sari kedelai sih, cuma dia gepeng-gepeng gitu. Ini 2.000 dapat 3, teman-teman. 2.000 dapat 3. Terus ini donat untuk orang-orang nanti siapa yang mau sarapan. Donat sama mie. Donat itu tadi berapa? Aku lupa. Mungkin 2.000 atau 1.500. Terus itu mie skinny mungkin 3.000. Ini. Apa itu, Kak? Daun ubi. Daun ketela rambat. Dan ketela rambat 2. Segini tadi 1.500 satu 1.500 2 berarti 3.000. Sepertinya sih segitu. Oh, sepertinya aku tuh lupa, geng, enggak kayak beli di pasar. Daun jeruk 1.500 segini. Daun jeruk 500. Terus ikan pindang. Ikan pindang yang keranjang itu ya, ini sebenarnya 2 keranjang. Ini sebenarnya 2 keranjang, tapi aku jadikan beli 2 keranjang. Satu keranjangnya isi 3, satu keranjang itu isi 3, 7 ribuan. Jadi aku beli 2 keranjang, totalnya ada 6 biji, berarti 14 ribu. Yang ini 3 ribu, 3.500 ya, 3.500. yang kecil 3.500, yang ini satu keranjangnya 7 ribu. Ini 7 ribu, yang ini 3.500. Ini beli 2 keranjang, beli 1 keranjang. Nanti mau aku taruh freezer ini. Nggak tahu besok mau masak apa. Atau hari ini juga bisa. Terus, tempe. Nah ini tempenya, geng. Ini tadi berapa ya? 2.500. Ini tempe daun, sedap banget ya. Yang ini juga 2.500. Yang ini tempe pakai baju, yang ini nggak pakai baju. Dua-duanya 2.500. Ini 2.500an, 2.500. Jadi dua ini 5.000. Terus ini sayur nangka. Buat apa, Kak? Sebenarnya sayur nangka itu kan sebenarnya identik ke santan ya, tapi aku karena mama udah masak santan kemarin. Aku sebenarnya yang masak sayur lodeh terong, cuma dipanasin sama orangnya dikasih itu lagi. Ya ini, aku sangat menghindari santan ya. Jadi 1 bulan tuh paling aku 1-2 kali makan santan cukup. Jadi kalau ini mau aku sayur asem. Jadi sayur asem tuh kan isinya banyak. Bisa sayur nangka, bisa mentimun, mentimun kerai, bisa kubis, kol, atau bisa kangkung, atau daun belinjo, daun so, atau daun ubi seperti ini, macam-macam teman-teman. Jadi aku mau isi pakai ini ala Jakarta gitu loh, geng. Soalnya enak banget. Ini tadi berapa ya? Lupa. Nggak ngerti berapa. Aduh, berapa, geng? Pokoknya aku spill aja ya, 100 ribu tuh dapetnya segini gitu loh. Terus ini tuh sayur sop. Sayur sop yang paketan. Aduh, berapa ya? 2,5. Lah ini satu nih 2,5, geng. Satu nih 2,5 ya. Ini satu 2,5. Terus ini satu lagi juga 2,5. Jadi total kalau aku beli 2 5.000. Isinya apa aja, Kak? Kalau yang satu bungkus 2.500. Isinya kol, buncis, wortel dan seledri 1 batang. Itu aja cukup. Aduh. Daun bawangnya aku di rumah ada banyak, jadi enggak usah beli. Dan aku tuh paling suka seledri ya. Kasih seledri yang banyak, Mbak. Beli 1.000 kalau di pedagang sayur yang rumahan tuh 1.000 tuh segini. Lebih banyakan dari pasar. Kalau dari pasar 1.000 banyak, geng. Mungkin 2 kali lipatnya ini ya. Kalau beli 1.000, kalau ini 1.000 dapat segini, teman-teman. Ikannya apa kok sayuran terus? Ikan cuek, ikan pindang sama ikan ini. Ini kan apa ya? Yang tahu apa? Sebutin ikan apa ya? Kayak bukan ikan mas, apa sih, ikan kuniran ya, ikan kuniran merah. Segini tadi berapa ya? 6.500, 6.000 atau 7.000 gitu, geng. Lupa aku. Ikannya dapat 2 ekor, satu besar, satunya kecil.
Terus bakso. Nah, ini bakso 3.000. Bakso 3.000. Untuk apa, Kak? Untuk masak sayur sop. Itu mesti juga bisa nih. Cuma aku rencana hari ini masak sayur sop. Kemiri. Kemiri tadi 3.000. Iya, kemiri tadi 3.000. Kemiriku yang satunya tuh di ini, teman-teman. Dirubungin semut. Jadi hasil aku harus beli. Ini apa? Kemirinya aku taruh sini. Suara apa, Kak? Burung sedih. Suara burung sedih. Ya. Dan terong. Terong. Terong segini tadi berapa ya? 5.000 atau 6.000 gitu loh. Ini untuk apa? Rencananya itu mau bikin aku mau bikin sambal atau ditepungin terong crispy tuh. Kayak buat lauk aja deh. Menu vegetarian kan. Enggak tahu nanti lihat aja ini beli 3. Aku suka terong hijau daripada terong ungu. Enggak tahu, rasanya tuh lebih enak terong ungu dan warnanya tuh lebih alamian terong warnanya tuh lebih alamian terong hijau, rasanya lebih enak terong hijau. Dihinggapi lalat, geng. Bentar, oh my god. Dan cabai tidak turun-turun. Cabai rawit, Kak, beli berapa ini? Seperempat ini segini 25.000, mahal banget ya. Kalau di pasar kemarin kan 22.000 yang pasar pagi, kalau yang pasar siang, kalau ke pasar sore itu 23 seperempat. Ini kemarin kan seperempat 22.000. Aku beli di pasar pagi, yang ini 25. Selisihnya 3.000, banyak banget. Tapi kalau dihitung daripada aku harus naik becak ke sana, sebenarnya lebih menyenangkan sih naik becak, itu kan enak gitu ya. Cuma ini lebih mahal ya. Plus minus, teman-teman. Plus minus aja. Oke, ini belanjaannya segini. Jadi 100.000 tuh dapat lalat. 100.000 tuh dapatnya segini, geng. Tuh 100.000 dapatnya segini. Belanjaannya udah aku spill dari, geng. Cuma harganya lupa, cuma 100.000 tuh dapat segini. Bisa bertahan berapa lama, Kak? Ya nggak tahu, kita kan satu keluarga 5 orang, bisa 2 hari, 3 hari. Gini. Gitu, nanti bikin challenge kayaknya. Challenge belanja segini dapat berapa gitu kan. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Ini aku mau masukin ini ke kulkas, terus prepare buat masak ya kan, terus nonton video kayak gitu, geng. Kayak biasanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.